Tapi kali ini kita mau cukur tukang kopi lagi, Patrick. Oh iya Bang Patrick, astagfirullahaladzim. Emang muka gua bule. Asik tuh Bang, di bawah pohon ya Bang sini. Iya. Jadi siap. DPR apa tuh? Hah? Di bawah pohon, rindang. Oke, balik lagi di channel YouTube-nya Ernest Studio di segmen COR bersama saya Patrick Jainan. Kali ini kita bakalan samperin orang lagi seperti biasa karena kemarin kita nggak jalan-jalan. Kali ini kita bakalan jalan-jalan. Sip. Oke, sekarang kita udah sampai di lokasi, lebih tepatnya itu di Jalan Mandau. Tapi kali ini kita mau cukur tempat lagi, tukang kopi lagi. Namanya itu Bogel, mungkin orangnya pendek kali ya, namanya Bogel. Jadi tempat kopinya itu namanya ini, Scoot Kopi. Lebih tepatnya itu di Jalan Barito, atau di tempat ini, tempat beli-beli burung kucing tuh. Lebih tepatnya situ, Jalan Mandau. Oke, kita langsung cari orangnya dulu. Nah, ini dia orangnya. Nih. Halo. Ini orangnya. Halo Bang. Apa kabar Bang? Baik. Jadi nama Nadi ini Angga, biasa dipanggilnya Bogel. Benar. Abang kok tahu? Tahu lah kan lu komen. Oh iya, saya lupa. Bisa. Oh saya yang beli komen itu ya Bang. Abang dengan Abang Richard? Hah? Abang Richard kan? Kok Richard sih? Patrick. Oh iya Bang Patrick. Astagfirullahaladzim. Emang muka gua bule. Lupa ya Bang. Jadi, potong gak nih? Boleh Bang. Boleh. Potong boleh. Kebetulan rambut saya juga sepanjang. Boleh. Jadi langsung kita potong aja ya. Oke. Siap. Oh iya, tapi motongnya di motor. Oh boleh Bang. Boleh. Di depan kita di ya. Di depan. Siap Abang. Jadi motong di motor lagi. Sip. Oke, jadi tipikal rambutnya dia ini masih agak mendekati straight lurus ya. Tipikalnya cuma dikit. Tulang kepalanya itu masih aman, nggak terlalu banyak lekukan. Masih rata kiri kanannya, belakangnya juga. Yang jendolan di belakang tuh nggak terlalu gede amat, nggak terlalu tinggi. Cuman, di bagian di sininya itu dia ada pitak. Jadi mungkin gua bikinnya nggak terlalu tipis. Sip. Jadi seperti biasa kita parting dulu. Kayak biasa nomor 3 close. Udah tahu jangan nanya lagi. Kayaknya bisa pindah nggak sih? Panas guys. Kayaknya hari ini nggak ada yang ngomongin langit. Jadi panas anjing. Lo kalau ngomongin langit adem. Kan lagi ngetren tuh ngomongin langit. Oh iya tahu. Langit. Bisakah kau turunkan hujan? Badai nih, jangan badai Bang. Sekarang kita pindah di 1,5. Tadi pakai nomor 3 itu gua langsung tipisin dan langsung overcomb biar cepet karena panas. Overcomb itu apa sih Bang? Teknik gunting. Oh.
Kita pindah ke depan sana kali ya, boleh ya? Asik tuh bang, di bawah pohon ya bang. Di sini, iya. Jadi siap. DPR. Apa tuh? Hah? Di bawah pohon, rindang. Nah, kan sekarang lebih enak di sini, dingin, adem, adem. Daripada jauh-jauh. Pindahnya sini aja deket, dingin. Masih 1,5. Soalnya kalau panas, ngukurnya ntar nggak fokus. Ganti nomor 2. Nol koma lima ganti. Kalian pasti udah tahu kalau gua bikin pola begini mau modelnya model apa sampingnya. Jadi nggak usah nanya. Udah tahu ya bang. Udah tahu mereka udah pinter. Kan sering nonton ini. Bang Pet. Bapak guru BK. Lu udah pernah nyukur gini nggak atau pertama kali nih? Belum bang, selalu di atas kursi gue duduk. Duduk motong rambut. Seperti ini pertama? Baru pertama kali. Bagus kan rasanya, enak. Enak bang, karena adem kali ya bang. Kong bohong. Karena adem bang. Udah tahu panas bilang enak. Terus lu jadi barista udah berapa lama? Barista, gua mulai barista itu dari tahun 2017 bang. Wih. Iya. Lama dong. Lumayan. Pindah-pindah bang. Per ini, tahun. Ini yang keberapa? Yang ke-5. Di sini. Iya. Sebelumnya? Sebelumnya di Chief. Iya. Tempat cukur juga. Tapi di baris di itunya bang, barnya kopinya. Iya yang, di kopinya yang bener. Di Kemang ya berarti ya? Yang di Ciragil. Oh yang Ciragil. Iya. Oh tempat ini dulu ya Ciragil. Tempat apa bang? Arah ke Blok S kan? Iya benar-benar yang ke kanan itu bang. Yang kali. Nomor 1. Ganti ini aja super taper. Gunting sining, gua bawa tipisin dikit samping. Gua tipisin yang gembung-gembung aja ini. Jangan tipis-tipis. Kenapa tuh bang? Ntar cowok kan? Oh iya. Ambilnya yang dikit-dikit aja. Buang yang seperlunya aja. Oke, sampingnya udah, kita pindah ke bagian atas. Ntar lihat aja jadinya. Biar penasaran.
shape up atau detailing bagian rambut bagian samping. All action. Oke, waktunya kita dryer. Gak ada dryer kan kawan? Jadi giniin aja. Tiup, ditiup. Pakai ini freestyle dust, Ernest profesional. Wih, labar dong, angin datang kas. Gimana? Janji mulu gue sih. Oke, kali ini potongannya udah kelar. Sampingnya itu gua bikin temple taper tapi tidak terlalu tipis. Jadi atasnya gua French crop tapi nggak terlalu pendek juga biar dia bisa ke samping juga, natural look lah buat hari-harinya dia. Mantap. Sip. Jadi lu suka apa enggak? Suka banget sih sama potongan baru yang ini, Bang. Mantap. Thank you, Bang Patrick. Oke, sip. Sip. Jadi, teman-teman, kali ini kita udahi dulu karena saya akan balik bekerja lagi, dia juga balik bekerja lagi sebagai tukang kopinya atau barista. Jadi jangan lupa teman-teman buat main kesini, kesikut di jalan apa sih? Jalan Lamandau. Jalan Lamandau. Iya. Tepatnya dekat Barito. Jangan lupa juga ke Ernest Studio kalau mau cukur booking sama gua. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa follow Instagram Ernest Studio, Instagram gua Patrick Jainan, Instagram lo apa? Logep underscore logep. Dan Scoot Kopi. Nah, jangan lupa follow Instagramnya, jangan lupa subscribe channel kami, like, komen, dan kalian juga kalau mau komen dan mau didatengin, sertain Instagram kalian. Jangan komen gua bang, tapi gua mau hubungin kemana, ya kan? Bener, jadi bener. Komennya itu Instagramnya apa, biar gua bisa hubungin, biar gua bisa datengin, gitu. Jangan lupa bunyiin lonceng notifikasi kalian, biar tahu video apa yang ada. Yang baru dari kami, share juga, dan terima kasih. Dadah, dah.